Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Midi Aman. Seperti yang kita semua tahu, Samsung baru saja melancarkan beberapa peranti baru di bawah siri Galaxy A mereka. Antaranya kita ada Samsung Galaxy A52 dan juga Samsung Galaxy A72. Sebelum kita pergi jauh, kita boleh kata kehadiran siri Samsung Galaxy A kali ini seakan mengubah persepsi terhadap Samsung untuk siri Galaxy A mereka yang baru ni. Kenapa? Kalau kita perasan, kebanyakan siri Samsung Galaxy A yang ada menggunakan kemasan ala-ala prism ataupun mungkin kemasan tekstur yang berjalur. Tapi tidak untuk kali ini apabila Samsung tampil lebih minimalis, kemas dan cantik mata memandang dengan satu rona warna saja. Bukan itu saja, mereka juga membuat beberapa penambahbaikan dan naik taraf yang agak besar di sini. Misalnya, skrin dengan kadar segar semula yang tinggi mencecah 90Hz, penarafan kalis air IP67, pembesar suara stereo dengan Dolby Atmos dan banyak lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, adakah anda nak tahu apakah yang menarik mengenai keduanya? Jom bersama kami untuk video pandang pertama aman Samsung Galaxy A52 dan juga A72. Yang pertama, kita akan mulakan dengan rekaan fizikal. Samsung Galaxy A52 dan A72 dilihat seakan sama saja. Jika diletakkan secara bersebelahan, mereka ni dilihat seakan kembar seiras dan rasanya agak susah untuk kita membezakan mana satu Samsung Galaxy A52 dan mana satu Samsung Galaxy A72. Walaupun dia nampak sama, tapi sebenarnya ada perbezaan di sini, yang mana Samsung Galaxy A72 mempunyai saiz skrin yang lebih besar jika nak dibandingkan dengan Samsung Galaxy A52. Bercakap mengenai kemasan pula, kami akui suka mengenainya. Kenapa? Kali ini Samsung menggunakan kemasan matte. Bukan itu saja, kemasan sebegini juga nampak menarik kerana kini anda tidak lagi pening kepala untuk berhadapan dengan masalah panel belakang yang mudah kotor dengan cap jari. Terdapat 4 pilihan warna yang boleh anda pilih untuk Samsung Galaxy A52 dan A72, tapi dalam video hari ini kami ada Samsung A72 dalam warna Awesome Blue dan juga A52 dalam warna Awesome Violet. Seterusnya, kalau anda perasan juga dekat panel belakang ni tak adanya pengimbas cap jari. Kerana pengimbas cap jari untuk Samsung Galaxy A72 dan juga A52 ni terbina pada skrin. Bergerak ke sisi kanan, adanya butang kuasa dan laras suara. Bergerak ke sisi kiri pula, anda tidak akan jumpa apa-apa. Bergerak ke bahagian atas, adanya satu lubang mikrofon dan juga slot untuk SIM. Okey, slot untuk SIM ini dia menyokong sama ada anda menggunakan dual SIM nano atau satu SIM nano dengan satu kad microSD. Dan akhir sekali, pada bahagian bawah pula terdapatnya port sambungan USB-C, pembesar suara dan juga Bicu Audio. Dan apa yang menariknya lagi di sini, pembesar suara pada Samsung Galaxy A72 dan A52 ini adalah sejenis stereo dan ia menyokong sokongan Dolby Atmos. Sekarang kita akan bergerak kepada panel hadapan pula. Seperti yang saya katakan tadi, Samsung Galaxy A72 ini mempunyai skrin yang lagi besar daripada Samsung Galaxy A52. Skrin A72 adalah 6.7 inci, skrin A52 pula adalah 6.5 inci. Tapi kedua-dua ini menyokong panel dan resolusi yang sama, iaitu panel sejenis Super AMOLED dan juga resolusi Full HD Plus digunakan di sini. Dan apa yang menariknya lagi, dua-dua peranti ini menyokong skrin dengan kadar segar semula yang tinggi mencecah 90Hz. Seterusnya, kita juga boleh lihat dekat sini, Samsung Galaxy A72 dan A52 menggunakan skrin sejenis berlubang pada bahagian tengah. Anda tak perlu risau sebenarnya mengenai lubang ni sebab dia kecil saja dan langsung tak mengganggu penggunaan kita semua. Dan apa yang menariknya lagi di sini, kemasan bezel pada kedua-duanya juga nampak seimbang dengan rekaan dahi dan dagu yang jauh lebih nipis. Okey, sekarang kita akan bercakap dengan lebih dalam lagi untuk spesifikasi khusus. Kedua-duanya menggunakan chip 8 teras. Dan untuk unit yang kami terima ini, RAM yang disediakan adalah 8GB dan juga storage dalaman 256GB. Apa yang menariknya lagi di sini, anda kata storage itu tak cukup, anda juga boleh meluaskannya sehingga 1TB dengan kad microSD. Sekarang kita akan bergerak kepada kamera pula. Kedua-duanya menggunakan sistem quad kamera utama tapi dengan tetapan sensor yang berbeza. Kita akan mulakan dulu dengan Samsung Galaxy A52. Kamera utamanya di sini terdiri dengan sensor utama 64MP dengan sokongan OIS, 12MP untuk ultra lebar dan dua lagi lensa 5MP untuk makro dan juga kedalaman. Untuk kamera Samsung Galaxy A72 pula, sensor utamanya adalah 64MP dengan sokongan OIS,
12MP ultra lebar, 8MP telephoto dengan sokongan zoom optical sehingga 3 kali dan akhir sekali adalah 5MP untuk sensor makro. Untuk kamera hadapan pula, kedua-duanya menggunakan lensa tunggal sebesar 32MP. Satu lagi perbezaan ketara antara Samsung Galaxy A52 dan A72 terletak pada kapasiti bateri. Yang mana A52 menggunakan bateri berkapasiti 4500mAh dan A72 pula adalah lagi besar iaitu 5000mAh. Jadi itu sajalah perkongsian kami untuk video pandang pertama Amaz untuk Samsung Galaxy A52 dan juga Samsung Galaxy A72. Apakah pendapat anda mengenai kedua-dua peranti ini? Jangan lupa kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Baiklah, seperti biasa, like, share, komen dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye!